di Kanda Brothers karena di 2004 itu kita untuk pertama kalinya merilis single dari itu tag 15 kali nggak kelar-kelar sama nggak sih kanda, kanda Band sama Kanda, kanda, Brothers, kanda Brothers sama gak? Kanda kanda dulu kita tuh belum sadar kalau kita tuh saudaraan Mas Gitar. Eros itu jenius banget kita harus naik meja ada videonya nih hubungannya meja sama jenius? videonya ada nih, nih, Video Loh! Ada, nih. Video <mulai> ada videonya aku <mulai> lihat <mulai> ada, ya. ada jadi dia sampai naik meja Wah, wow, gila. Itu itu Ada nah, kursi. Emang ada nah, kursi? Dek. Emang ada kursi di meja? Ada. Siapa yang upload dulu ya? Siapa? Ya, oh, pokoknya Mampus <muk> 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 lu. Ya pokoknya Mas Heros waktu itu dia teks sendiri ya. Take take sendiri. Ya kan tag berdua. Tag dong. Tag teks dong ini. dong, goncengan. Ya terus terus. Belum main gitarnya enggak sambil split ya? Enggak. Ya, enggak Oh itu iklan, oh, itu AI itu AI, iya. terus Nah, ini saat, saat okay. itu menurut 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 saya ini kok harus sampai naik kursi apa naik meja sih waktu itu? Kursi meja deh kayaknya. Kursi kursi. Ya. meja. Kenapa harus sampai naik Ruben meja. Dong. Ternyata menurut dia dia harus dapat ambience-nya. Seolah-olah lagi di panggung. Seolah-olah di panggung, itu loh. Energinya ribuan, tuh dia harus kuarin. Lagi ditonton ribuan penonton. Nah, itu itu menjadi Sila Geng dan oh. juga kandamania. Jadi, uh, recording itu harus memang mempunyai jiwa yang harus kita bisa tampilkan nanti di panggung besar. Oh, ya. Oh, ya. Ngerti gak? Ngerti Enggak. Sumpah gue gak ngerti. Jadi jiwanya itu... Ya menjiwai lah, mainnya menjiwai. Iya, tapi Ia. udah Mampu... harus tahu bahwa kita tuh mau manggung di rekaman itu untuk di panggung besar. Nah itu maksudnya. terus? Mimpinya. Kalau panggung mimpinya kecil? Anak. Oke, ya gitulah pokoknya. terus terus sampai dicerita di mana dia? Uh, Mas Eros. Ada Mas Eros, ada Mas Poki Pokoknya uh, Wongki itu di bagian vokal terulang, terulang, terulang ya? Terulang ya. Dia nyanyi ya? Banyak, wanna live living in the memories Sebenernya banyak, gue tuh dipinjemin drama Mas Yoyo loh Rekaman Ya itu bener Itu bener. modal ya, Itu ya, ya belum, Waktu blok, itu masih uh, ya belum baru baru, baru, baru tadi gue mau, mau, mau cerita gitu Iya Banyak Kalau Kanda ini kan memang uh, kita tumbuh dengan musik-musik Hebat dari mas-mas itu, ya. Iya. Mas Pongki, Mas Eros, sama Mas Yoyo, dari dengan band yang masing-masing, dan itu kita menganggap hasil rekaman mereka itu uh, menjadi acuan, ya. Iya. Jadi, acuan untuk kita mendapatkan uh, vibe-nya seperti energi. Mereka, energi dari mereka. Terus, kita tuh dulu masih menjadi uh, anak band yang mengagung-agungkan alat musik. Oh, sekarang ini masih juga. Iya, cuman sekarang beda mengagung, Meng membesar besarkan oh, alat musik iya, maksudnya. Iya, iya. Kita menganggap alat musik tertentu itu mempunyai roh, mempunyai energi atau apalah. Masih ada di fase itu. Kita masih di fase belajar. Kita masih percaya kalau di instrumen yang uh, seperti apa ini akan menghasilkan bunyi seperti apa. Energi, bukan bunyi, menghasilkan iya. energi seperti apa. Nah, di mana memang sebenarnya ya percaya nggak percaya. Yang bisa ngerasain cuma musisi gitu. Contohnya waktu Dana take drum. Uh, di lagu Aira sampai nanti satu lagi apa Terbatas setia, Ya. Iya, itu pakai drumnya dari Mas Leo yang dipakai di rekaman untuk albumnya Padi saat itu ya wow. ada di video klip juga kan nah drumnya dipakai juga tuh di video klip terulang, nah, tapi bukan itu yang dipakai di rekam dipakainya yang kicknya dua puluh enam dua puluh enam gua dong udah amat dua puluh empat apa gak? apa LED mah mm. 28 <laughs> inch satu ruangan di sini doang dong no. 24 ya <laughs> 24 inch ya gitu itu demi untuk mendapatkan vibe nya seperti apa yang kita yakini saat itu padahal enggak Hah? Huh? <laughs> <laughs> enggak juga tergantung yang main siapa <laughs> padahal sih namanya, <laughs> ya, enggak. namanya juga baru belajar ya, juga kan? usaha namanya usaha saat itu kan mungkin zaman itu referensi nggak sebanyak zaman sekarang sekarang kan kita bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya nih. Eh, di, tapi kalau ngomongin masalah drum tadi, lu juga sama di. Lu tuh hmm. efek lu tuh dulu tuh pinjaman. Pinjeman semua. Se bukan. Tidak Tidak aja gua beli efek cash. gitar Ali tuh bener-bener ya? berjibun <laughs> gitu kan. Dulu. Eh zamannya begitu dulu. Disusun banyak banget, ya, nah, tapi ini pakai cuma 2 bit 3 biji. Zamannya gitu dulu. Oh, zamannya dulu, dulu begitu. Zamannya gitu. Dulu kan trennya begitu karena gaya dulu gitu ya. Bukan gaya dulu. Bukan gaya apa tuh? sombong aja berat-beratin enggak mobil. Bukan, zaman dulu tuh memang beda banget kayak sekarang gitu. Memang uh, kalau era itu udah ada digital tapi di udah cuman digital nggak sebagus sekarang oh, tuh iya, udah. Sekarang ya. Udah penyempurnaan. Sekarang ya, ya, ya. kan jatuhnya udah profiler terus udah 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 masuk ke era uh, AI lah ya, artificial hmm. intelligence. Jadi memang uh, audio yang dihasilkan juga sudah sangat mendekati aslinya. Uh, analog Analog atau hmm. uh, Hardware Hardware Bahasa gua tuh Hardware Iya, iya, iya ya, ya, Kalau dulu Untuk menghadirkan dalam berupa digital tuh masih mahal banget hmm. Karena Mesti modalnya uh, Rack ya Software ah, atau ya. Rack Gitu, itu mahal banget Iya, kulkas gitu kan Itu yeah, rack, rack tuh maksudnya gimana tuh Rack itu kan kita ada yang namanya Floor nih jelasin dong Oh uh, udah, udah, udah tahu, nih, Udah tau lah Mereka tahu, Mereka, Mereka tahu, pasti tahu, udah Mereka pasti ya? lebih hebat dari rack kita Rack System pokoknya Rack System, system. Kalau dulu gue masih uh pakai Pedalboard itu masih pakai efek kodok-kodokan itu kodok mobil mobilan itu Kodok-kodokan kodok, kodok apa mobil? Mobil Yang injek itu loh. Mobil kodok kodok apa kodok? Kalau kodok loncat oh, iya, Stombox Stombox Atau analog lah ya Jadi satu mobil-mobilan ya Iya mobil-mobilan Istilahnya Untuk mendapatkan sound yang gue pengen gitu Nah kalau zaman sekarang hmm. itu memang udah Udah maju teknologi Udah banyak banget Udah makin hmm. berkembang hmm. Berkembang Walaupun sebenarnya ya semua tergantung yang setup. Ya, gitu kan Iya betul Oke balik lagi ke 2009 akhirnya kita merilis album Jalan Terbaik panjang banget kita ngobrol ya iya. Jalan Terbaik kita merilis terus bersamaan sama itu kita dapat kesempatan untuk uh, tour waktu itu zamannya tour memang iya. walaupun tournya kita nggak nggak masif ya maksudnya nggak terlalu besar itu tour dari sekolah ke sekolah gitu mungkin kalau tahun 2009 ada yang masih SMA mungkin ada yang ingat sekolahnya di sekitar Jabodetabek itu disambangi oleh ee, tiga anak muda saat itu karena Dana masih sekolah jadi Dana jarang ikut, ikut, kecuali weake. di weekend ya iya. jadi Dana masih sekolah SMA ah ya waktu itu Dana ya SMP SMA juga SMA dong SMA SMA, ya. iya sembilan dia SMP mulu nggak naik kan naik gua naikin lobby ya kita sempat ke tadinya eh, ordernya tuh ada 100 titik sampai ke Bandung Cuma karena waktu itu kita kesulitan nyampe ke Bandung, akhirnya kita cuma di Jabodetabek, jadi seribu ya. Enggak dong, oh. gimana sih ngitungnya? Harusnya satu jadi seribu, gimana? Pantasan kuliahnya tujuh tahun, namanya lama. Enggak dong, 6. mirip, setahun. mirip, itu juga dicuti. Aduh. Oke, jadi um, waktu itu kita ke 80 sekolah, akhirnya ya, sampai ke dep Pok Bogor waktu itu, gue inget juga di, di di Ciputat juga ya, sama Rino ya, sama Rino ya Rino ikut tuh dulu. Rino mas, ma Rino, mas Rino, sama ya. mas, yeah, mas Rino sama Mas Agus. Ya yeah, Mas Rino sama Mas Agus yeah. nah, nah. naik mobil apa? Akhirnya mobil apa? mereka merger jadi Agus Surino. Nah, Agus Surino yeah. <laughs> yeah. naik Grand, yeah. Grand, oh. Grand Max. Naik Grand Max tapi bug ya PKP. Kita ngomong prank dong. <laughs> Majalengka kita ke Majalengka terus-terusan. Iya, eh, Majalengka. Tapi Bogor, Bogor. Majalengka. Majalengka gimana? Siapa itu? sih Majalengka? Ya Lu ngarang. Majalengka dulu. Eh, hey, Majalengka malin. itu bukan Jabodetabek. Nur <tuh>, Nur apa? Itu ngapain ya? <tuh> Rengas Dengklok. <tuh> Rengas Dengklok. Kok beda beda. Rengas Dengklok jauh banget ke Majalengka. Ya kan gua lengka. banyak enggak ikut. ah Kan gua banyak enggak ikut. Hmm. Mau minum? Hmm. Ngopi dulu. Enggak, enggak ada sponsor, enggak ada sponsor. Oh, nggak kelihatan oke. Okay. Kita ke rengas Dengklok waktu itu. Rengas Dengklok bukan di Majalengka, tapi itu waktu itu udah sama radio masteng. Tapi lucu ya, waktu itu, itu kan promo, belum, promo belum dunia. zamannya, Apa mas? belum zamannya sosmed. sosmed ya. Oh iya, iya, oh, ya. ya, maksudnya udah ada Facebook, friendster, friendster, friendster. Tapi Facebook, waktu ya. itu dari sekolah ke sekolah itu bisa beritanya tuh nyampe gitu loh, kalau... Yeah. Kalau lu tahu nggak kenapa dari tunggu dulu dari satu sekolah ini kita seru nih mm. pecah nih kita yeah. show pecah mereka oh, seneng lah sama kita. Nah nanti sekolah berikutnya udah tuh nungguin, udah, udah tahu keseruan yeah. di sekolah sebelumnya nah. padahal kan mereka kan beda gitu. Nah, kita kasih tuh, tahu udah viral, viral Belum nih. ada sosmed blum, belum ada, ada. dulu A. dulu tuh media itu kan berpusat di majalah. No. Emang kita ada di majalah, ada nah, iklannya tuh ada di majalah. Kita nggak pernah tahu iya. karena majalahnya tuh majalah Latin Oh, ditutup terus berarti bukan ya. ditutup tutupi <laughs> <laughs> Apa hubungannya? Bukan ditutup tutupi konspirasi ada apa di? bukan. dulu dikasih? Film dulu yang dikasih? Film dulu Film apa? <laughs> ada majalah apa? dulu ya Yang hits banget apa? itu Kartini Film apa? Gadis Nova itu amat sih lu. Bukan. Itu kan soal sponsornya kan buat lampu merah, kan. lampu merah. Bukan. Titin, tin tin, 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 apa namanya tin? Mati oh, tuh, mana tuh mati? Oh ini. Ah, huh? in. Lampunya <laughs> Lamp Lamp mati. <laughs> Aduh. Pantesan boboknya. <bombangan> <laughs> enggak, ada satu majalah Gue lupa deh majalahnya tuh. Ya udahlah majalah. Kota oh, blog fantasi. Indah majalah. Majalahnya tuh enggak ukurannya kan kalau majalah segini ya. Ini segini nih majalah free nih. magazine kali free magazine, oh, gak gak tau, tahu gua tau gua tahu. Intisari, eh, loh Intisari emang <laughs> otak lo, Go Girl, oh, oh, oh Go Girl, iya. makanya kita gak tahu karena memang banyaknya itu marketnya ke ada, uh, wanita ya, perempuan. Ada cewek, ada umur-umurnya. Sponsornya juga emang buat cewek. Iya waktu itu sponsornya kita ikut Softex ya, Softex, Softex dulu produknya namanya Light Airy, jadi memang untuk anak-anak remaja, gadis-gadis remaja. Nah makanya kita nggak tahu, nah, jadi waktu itu memang, uh, ya mungkin kalau bisa disebut viral ya. Zaman itu. Zaman itu. Belum ada istilah viral. Ya, Pada mungkin FVAP, kalau, 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 kalau dibandingin sama sekarang gitu. Karena waktu dari sekolah ke sekolah itu memang kita tuh memang udah di ditunggu lah. Ya. Tunggu waktu itu, nah mungkin. Tapi itulah. Mantap juga ya, histeris ya mereka ya, sampai. Nah, itu apa responnya bagus lah responnya kita gitu tuh kayak apa waktu itu ya udah ya menurut menurut gue itu cikal bakalnya uh, tumbuhnya kandamannya lebih luas saat itu karena hmm. dari cuma seputaran di pasar festival sampai akhirnya jabodetabek bisa ke jabodetabek hmm. gitu bahkan ada yang dari bogor ada yang dari uh, cisarua ya itu bela-belain datang kalau kita manggung. Wah, itu bener-bener appreciate banget sama teman-teman Kandamania saat itu. Semoga kalian sehat selalu dan masih denger podcast ini. Ya, mungkin bisa mengingat kembali gitu ya tahun-tahun uh, itu. 15 tahun yang lalu berarti itu ya. 15 tahun yang lalu dan mungkin bersama dengan ini kita harus wow. harus me, harus harus merilis ulang nih apa uh, album jalan terbaik dalam bentuk uh, digital ya? Ya. Dalam bentuk digital gitu. Jadi memang uh, kita bikin selama ini album jalan terbaik itu belum ada di DSP. DSP. Yang ada cuma album kedua. Album kedua ya. Tahan lama. Tahan lama yang kita rilis di hmm. tahun 2000 berapa sih? 14. No. 15. Oh, no, 15. No no, 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 15. 15. Ah, 16. Itu. 16. 16. Oh, lho. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Nanti ada ceritanya tuh. 16, terus sama album Elements of Life di tahun 2023 2 3 2 2 2023 2022 dong 2022 22. albumnya 2023 mm. albumnya 2023 albumnya 2023 singlenya pertama singlenya 2022. pertama Single pertama 2021 hello hello, hello. 2021. Nah, si Luno. Ah. emang 2021 hmm. hello. Oke, okay, sekarang biar kita seger, kita main games dulu. Oke, okay. waktunya kita games. <laughs> Ada games apa? Gamesnya adalah ini mengadu apa namanya meng menguji ngadu domba Ngadu. dong oh, ngadu oh, kita enggak kita enggak bukan itu tulisannya kok mengadu kentut di panggung apa sih <laughs> Hah? Buka dong. Oh, bukan ayo dong ayo dong ini game mengeja. mengeja oh ya ya ya. mengeja <laughs> kata mengeja kata oke okay, oke okay. game mengeja kata <laughs> jadi kita ini aja ya, uh, urutin dari yang paling... Mengajak kata kecil. apa nih? Lagu apa? Mengajak kata, jadi gue sebutin satu kata hmm. Terus nanti kita Buruk ejaan Berurutan Nalar, kita mengadu nalar kita nih Misalnya oh. Jangan urutan gini dong Ricky gua lo, nah ini lebih seru lo susah banget lo Itu enggak lebih seru enggak dong, berurutan Eh challenge Dari anak pertama challenge. dah Iya kan satu. Lu pindah sana, lu pindah sana. mau. Satu, dua, tiga, empat. Pokoknya eh, iya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Ini seru nih. Ini challenge nih. Kata pertama. Ini eh, ini. bukan. Kita serahkan kata pertama itu ke Mas Rino. Mas Rino. Ayo, jangan Cera. dari lu. Ayo, kata apa? Oh, ya. Kata Ayo. apa, Ayo. Mas Rino? Apa aja. apa nih? Balon. Ah. ah. balon kan cuma lima huruf. huruf. Yang panjang dong, yang, panjang yang dong. yang susah dong. Balonku ada lima, nah misalnya. Ah. Jangan. Apa dong? Bahasa Inggris, bahasa Inggris aja, bahasa Inggris. enggak ya, ya, so Soan lu bahasa Inggris. Tuvel lu aja jongkok. <laughs> <laughs> apa ke? Ultimate. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Ultimate. Ultimate. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk. Ya, yeah, siap. U L S. Ah, oh, oh, kan? Kan enggak urus. Oh, iya ya, oke. eh, kalau kan. yang kalah hukumannya apa? Belum, belum. Push, push, ya? push up. Push up ya. Astagfirullah. Oke, push up ya. Usapnya, usapnya kayang, ngadep kamera. <laughs> usap cewek gua bisa. <laughs> <gulau> Mana ada usap cewek? Nah, Gak ada. Pusap itu pusap itu. salah istilah itu. udah Yo. U L T I M A T E E, e, -E, -E, -E. Easy boy. <tis> e -E -E. Kurang cepat tapi ya. Kurang cepat. Ah. Sekarang gue dong, gue dong, gue dong, gue dong kasih dong, gue kasih dong. Gue ya. Uh... Kok tiba-tiba lu? Gak apa-apa, gantian. Oh, ya, ya, ya. Gantian. Punya rumah udah oh, ya no. okay. <coughs> uh, Jalan terbaik. Hmm? Jalan terbaik. Oke. Okay. Oh. J A L N. <coughs> jalan. <coughs> J A L A N. <coughs> <coughs> jalan. <J> -A -N. <coughs> jalan. Aja mana? ayo Bosap. Bosap dulu oh, Ya mikirnya Enggak, nanti dulu. Satu dulu, pusat bentar dulu. Ini pokoknya nanti Oke. Okay. di akumulasi pusatnya. Di tempatnya kurang gede. Ya. Nanti dulu. Sekar enggak, nanti setting bisa bisa pusat pokoknya loh. Ini kan satu kali kalah, ya. berarti satu satu kali pusat Ayo udah ulang ya Yuk. Jalan terbaik. J. Oh, enggak dong ganti udah. Udah ganti. Eh. Ada, ada telepon ya? siapa sih, <coughs> Halo. Halo, Pak. Wah, martabak nih. Iya, Pak. Martabak. Oh ya, Pak, boleh dipencet bel ya Pak, ya? itu. Eh, makasih Pak. Bela itu sebelah kiri atas Pak. Bela bunyinya begini. Makasih Pak. Martabak. Uh. makanan datang. Makanan. makanan. Kita kan disponsori. Yes. Oleh. Martabak, martabak gedong. Kodut. Next saya next. Elements of life. Hmm. Elements of life. Aduh. Okay. Susah tuh. Nontek. Oke. Hahaha. Baca lu. <laughs> 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 Oke. Okay. L. E <tie> <gadalan> Emang udah mulai, <gadalan> <evaluation> sabar dong. A, Ulan, uh, dua kalah loh, Ulan, Ulang ulang-ulang. Ini IQ gua yang ngasih, <gadalan> paling jongkok dia Gua <gadalan> gue <gad>... gua yang A, ya. Udah, udah, dua ya. Aku lo <tie> Xiaomi se Ah, gue susah main bisa, <tie> Tau <Ming> se, <tie> Ser, se, <tie> Karena <tie> lo belum lahir emang Xiaomi Xiaomi siapa emang smartphone Xiaomi aduh ayo ulang ayo apa yang mau kasih oke okay. uh, ah Reckon Baker Reckon Baker Reckon Baker oh, merek gitar ya iya merek oh, gitar gua paling jago ngomongnya iya salah Apaan? Tolong gue taruh lu. Ah, siap lu. Baker. Oh, Rican Baker. Iya udah. Oh, ya. Udah, sampai. Ah. Apa? <laughs>

Berapa kali tadi? Kan udah satu, 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 kan? gua pokoknya, pokoknya ya pokoknya sekali, kalah satu dua lagi ya, ini satu lagi, sekali, satu kalah dua, 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 Gua, dua, gua, gua, gua. Burus, rowo. <laughs> Buris dua, Ayo. Buris rowo dua, Ayo. B U R dua, 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 i, -I, -I. Gak bisa, Dah. Buris, burus <laughs> buris apa buris? <laughs> ini tadi tadi buris nih burus. Eh, Buris rowo. Yang benar apa ya? Buris rowo. Tolong yang uh, di, di, komen ya. Buris rowo. Buris rowo apa burus? Buris. B U R I S, S -r O W. -i. Bener enggak cek juga di Google? <laughs> apa buris rowo? <laughs> kan ya, dia mandranya, ya, <coughs> dia yang tahu. Iya. Nah, <susuk> lo tiga kali kan. lo pusat Terakhir, 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 terakhir. Lu gua enggak bisa push up <köh> Terakhir. Dari tadi kayak main game ya, seru ya. Eh dia dong, Ricky belum ngasih Tadi kan udah satu-satu, Ricky belum Apa ya? Ayo hmm. Buris, buris emang buris, burus Oke, udah Ayo, kita terima aja Siap, siap eh, Terima aja udah Stop kontak Ah, gampang S T O P K K Stop kok Stop kok Gampang Kok nah, gampang? Kok gak kan juga kan? gue? <laughs> ah, gampang Push up 3, 2 Dah, game udah habis, selesai Udah selesai ya? Oke, okay. gak nah, terlihat ya Yang IQ nya jongkok itu anak-anak urutan genap ya yeah. Nomor 2 sama nomor 4 hmm. Eh, saya gak jongkok di Arab <laughs> Lu <laughs> Oke, okay, tadi udah games nih, seru seruan ya Aduh Napas dulu sekarang masuk cerita ke album kedua. Heeh. Hmm. Okay. Album kedua, album kedua itu judul albumnya Tahan Lama. Eh, album pertama udah tadi? Udah. Udah, udah. 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 udah kan tadi jalan terbaik. Udah. Kurang apa sejam? Panjang oh, lebar iya. Lama. itu. Lama. Itu udah disingkat-singkat itu, <coughs> yeah. sejam. Album kedua kan judul uh, judul albumnya Tahan Lama. Nah, cuman di Kenapa di nama judul albumnya Tahan Lama? Nah, dulu. Hah? Kenapa namanya Tahan Lama? Karena ada lagunya judulnya Tahan Lama. Oh iya. Jadi gua tuh dulu menganggap kalau Uh, istilah tahan lama itu hanya untuk istilah-istilah yang mungkin agak apa ya agak uh, mengarah agak kan? tabu hmm. Ta ya bisa dibilang tabu cuman lebih lebih kayak mengarah gitu kayaknya nggak nggak umum untuk sebuah sebutan lagu gitu oh tapi banyak mungkin ada yang namanya tahan lama oh. mungkin cuman gue nggak pernah dengar cuman akhir gue berpikir lagu gue itu judulnya tahan lama itu maksudnya itu cintanya yang bertahan selama lamanya betul tapi sebelum last Sebelum album Tahan Lama, kita sebenarnya tuh sempat merilis single religi. Oh iya, yeah, betul. Judulnya ada beberapa ya, ada Jangan Bersedih sama Ku Bersujud Padamu. ya yeah. Gitu ya. Oke, okay, mungkin kita next saja ke album Tahan Lama. Album Tahan Lama ini bisa ada karena memang awalnya saat itu Mas Riki itu sedang tergabung di session playernya bandnya Mas Once, Once Michael. Hmm. Nah, terus mulai ngobrol sama Mas Once. Mas Once punya studio waktu itu. Terus kita menawarkan untuk uh, bekerja sama saat itu untuk diproduseri sama Mas Once. Jadi kita rekaman di studio Mas Once dan uh, berhasil lah kita merekam 12 lagu. Hmm, Nanti, gak tuh ya. Ingat gak lagunya itu 12 loh? Iya. Ada ingat judulnya? Ingat. Track pertama apa? Datanglah. Lagi oh, Gado. dong. Datang Datang itu right. satu. Datang apa ya? <Gunlah> di manakah? Oh iya, ah, bukan. Iya bukan. dong, di tuh track ke satu satu ya. Gitulah, banyak kan sih lagunya? Iya, banyak ya. Coba 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 cek ininya ininya spotify Spotify or iTunes coba oh, kenapa matanya gitu? plus kamu? coba matanya coba berarti plus plus coba mana nih? ada nih di itunes Nih. Yang pertama tuh iya benar di manakah? Ih, kan saya koprodusernya. Di manakah? Tahan lama di depan mata Supergirl. Nah. Banyak. Banyak, banyak. Tidak, banyak. Ada 12 lagu. Iya, udah 12 lagu kan? Itu tuh politik nah terus, terus lalu, lalu, lalu 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 banyak banget ya? Udah 12 lagu Iya lalu pas sudah kita bekerja sama nah, dengan Mas Honcho terus Nah gue tuh waktu itu kan kita punya banyak lagu ya, punya banyak materi yang menurut gue uh, Potensial lah Iyalah bisa, bisa kita rekam Jadi lakukan. album kedua, karena kan memang oh, Pada saat itu kan je, uh, jeda dari album pertama tuh Untuk menuju album lama, kedua ya? itu kan Ya karena jujur ya, uh, untuk membuat sebuah album itu kan nggak gampang Satu nggak gampang, kedua itu kan pada saat itu ya teknologi mungkin belum kompleks se se sekarang. sekarang ya, ya homo. Udah sih, udah mulai Cuman kan untuk pengadaan barangnya di rumah untuk studio Ii. itu kan nggak murah juga ya gitu betul loh. jadi untuk uh, Bukan teknologinya yang salah, orangnya. kitanya masih susah ya, Makanya <laughs> untuk mengumpulkan pundi-pundinya itu ya. untuk merekam sebuah album itu gak gampang dan nggak murah pada ya, saat ya. itu Terbatasan dulu betul, 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 betul Lalu, 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 lalu. Jadi kita uh, pada saat itu, ya, bersyukur juga bisa akhirnya uh, merekam album itu dan merilisnya. Gitu loh, ya, dengan arahan Mas Once juga saat itu. Ya, Jadi, betul. balik lagi, memang kalau di album pertama itu ada tiga orang hebat, itu Mas Pongki, ada Mas Eros, ada Mas, Mas Yoyo. Yoyo. Nah, di album kedua Yoyo. ini, kita mengajak hero kita yang lainnya. Saat itu, kita juga suka banget sama lagu-lagu uh, dari Dewa, Dewa gitu saat itu Mas Once vokalisnya Oh iyalah dan Gua siapa yang nggak 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 ngefans sama Mas Once kan Iya yeah, dan dan kita suka banget sama lagu-lagu di katalog uh, Dewa, Dewa dengan Mas Once saat itu terus kita juga menganggap uh, Mas Once ini salah satu panutan lah ya Iya yeah. gitu salah satu panutan dan kita menganggap selera musiknya juga cocok sama musik The Brothers kita. akhirnya gitu mulailah kita ngajuin lagu-lagu euh, dan dia oke okay, dan dialah yang mencetuskan uh, nama. nama kita di ditambah ya mm. uh, uh, ditambah jadi mas once itu selalu Dimana ngomongnya? Coba coba coba. coba 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 once 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 yeah. Yeah. once 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 Oh gitu. so, Soalnya kalau kalau kanda kan jamaknya berarti ditambahin S. Kandas, jangan artinya kurang bagus. Mm -hmm. Jadi gimana kalau S-nya itu jamaknya di di brothers. Jadi kanda brothers. Oh. Gimana? Mas Yoyo juga ngomong hal yang sama, hmm. gitu. Adi, kamu harusnya, oh gitu, Mas Yoyo, uh, Mas Yoyo, Adi, kamu harusnya namanya Kanda Brothers, uh -uh. Lebih cocok gitu. Kalau Kanda jadi Kandas, gitu. Nah. Jadi ada dua dua rokernya, ropanotan rocker ya. kita ini yang ngasih ide input, ya, ya. menginput. Jadi kita kita mengambil input itu sebagai masukan yang bagus, very good ideas. Yes. Makanya per tahun 2016 di album tahun lama ini namanya berubah jadi Kanda Brothers. Kanda, Kanda Brothers, Brothers. langsung hak Ya, yeah, itu yang kita pakai sampai Hari ini gitu di album kedua, Tahan Lama, ada dua belas lagu tadi. Ya, yeah. ada dua belas lagu, di ya, antaranya singlenya ada di manakah? Ada, Tahan Tahan lama, lama. ada di depan mata, ada ah, mata, di depan mata. Situ singlenya tiga, tiga, tiga single ya, tiga single juga ya. Emang di manakah single, 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 Pertama, single, pertama. single, 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 tahun dua ribu 2017 2017 kita cetak CD-nya kita bikin CD-nya kita bawa tuh ke panggung kita di Sumarekon yeah. Bekasi oh iya yeah. nah karena waktu itu Kanda Brothers manggung di Sumarekon Bekasi di tahun itu juga udah sebenarnya udah, udah cukup lama ya itu udah tahun ke udah, tahun ke sekian lah tahun akhir, akhir, ke, akhir, ya. tahun keempat gitu totalnya akhir. kita empat tahun setengah manggung di sana dari Bekasi itu selalu menjadi uh, tempat yang memberikan kesan yang luar biasa ya buat buat Kanda Brothers ya karena teman-teman Kanda Mania di sana growth-nya cukup uh, bagus, bagus dan mereka antusias banget sama sampai detik ini Kanda. masih Iya, mereka masih keep contact, masih, masih keep, keep comment. Contact, iya. Jadi itu kita ada dua ada dua tempat yang menurut kita tuh uh, berkesan karena di situ Uh, adanya uh, tercipta koneksi, komunitas ya. Koneksi terhadap komunitas kita jadi jadi bisa nge-build uh, engagement antara Kandamania, yang tadinya kita dari Pasar Festival Kuningan kita menemukan tempat lagi tuh seperti vibe-nya hampir sama ya, ya. di SMB ya. Di Sumarekan, mau Bekasi dan hmm. itu uh, sebuah bagian dari perjalanan musiknya Kanda Brothers yang ya, gak kan. bakalan kita bisa lupa juga seru-seru berjasa banget juga gitu ya kita juga jadi setiap panggung itu kita merasa di situ tempat kita untuk uh, belajar jadi memang kita banyak banget hal yang kita pelajarin banyak hal baru yang kita dapat kita di situ bukan cuma sebagai uh, band reguler ya di situ kita pun juga show. layaknya kita tuh uh, community gitu jadi hmm. setiap kita show kita ya kayak di, kita di, 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 lah. ditonton lah oleh komunitas kita gitu. Kita merasa seperti itu gitu. Nah, terus kita mulai cetak CD-nya, terus kita mulai bikin yang namanya merchandise. Nah, seperjalanannya itu juga kita juga mulai manggung juga ya di tempat-tempat lain ya, di kafe-kafe Jakarta, kita mulai masuk nih ke Jaksel. Ah, ah, mulai iya. masuk Jaksel, kita. Mulai masuk ke Jaksel, terus mulai manggung di Senopati, mulai manggung di Kuningan, mulai manggung di um, di mana ya Grand Indonesia mulai manggung di Pondok Indah Mall, Pondok <tuh> Indah Mall. terus sampailah di masa pandemi nah nah di situ pandemi itu memang sebuah hantaman yang luar biasa ya semua shutdown ya kalian juga pasti ngalamin kan? ya. kalian pasti ngalamin semua shutdown terutama buat kita nih insan musik akhirnya kita memindahkan panggung kita dari panggung ke panggung ke sini itu ke, ke ruangan ini nih, ke studio ini yeah. ya ke ruangan ini, kita mulai dari rumah untuk live virtual Yes ya, Live virtual, gue ingat banget waktu itu pertama kali itu gue hmm. menginisiasi live virtual karena uh, Terpanggil saat itu uh, hati gue untuk Gerak, uh, ayo kita harus gerak Iya, terutama gini, Kanda itu kan udah punya tim ya Karena itu udah punya tim manajemen kan, Kita ada tim produksi, ada tim manajemen Dan saat itu udah hmm. memasuki Bulan, ke bulan ketiga ke atau keempat gitu, ke empat. saya lupa lagi ya antara bulan ketiga atau bulan keempat kita mulai resah nih, oh kok lockdownnya nggak buka-buka gitu gak kan, kelar -kelar, kan. Kelar, bulan ya. Mei itu, bulan Mei apa? Tiga, uh, tiga, antara Mei bulan. atau Juni, antara itu lah, antara Mei, Mei, Mei atau Juni Mei. Bulan, bulan Mei, Mei kalau nggak salah ya, Mei 2020 Tuh, ya? Gua, ya. Mei 2020 kita mulai bikin show virtual, live Instagram dengan membuka donasi waktu itu kita taruh QR Code, taruh nomor rekening dan saat itu apresiasi dari teman-teman yang nonton luar biasa ya. Sampai kita dapat uh, sponsor ya. Pokoknya gue inget. Ada yang. Episode pertama. Iya. Benar. Episode pertama itu gue inget yang donasi saat itu tuh mencapai angka 12 jutaan kalau nggak salah. Mm -hmm. So thank you yeah. banget teman-teman dua -teman. juta itu bener-bener kita bagi rata untuk tim produksi saat itu. Anak-anak andanya gue bilang kita kayaknya semoga masih dikasih rezeki yang lain kita berbagi dulu aja sama teman-teman tim produksi kita iya. bagi rata akhirnya gue bagi 12 juta itu gue bagi empat atau lima waktu itu ya lima lima empat empat bagi empat ya bagi empat bagi empat ke tim produksi waktu itu kita bagi empat terus <coughs> um, Dimana di mana waktu itu uh, udah masuk bulan suci belum ya belum Gak lama belum. Pokoknya gue bagi empat, bagi cuma gue bagi dua Jadi separoh-separoh gitu, satu orang kebagian satu setengah juta Satu setengah aja gue simpan untuk THR waktu itu <tuh> Nah waktu itu berjalan, 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 berjalan Ketemulah kita di Instagram itu sama yang namanya Reza Pahlawan Reza hmm. Pahlawan dari Hero57 Sebuah brand uh, vape saat itu yang bagus banget uh, Value-nya brandnya sampai sekarang juga masih bagus Mulai ngobrol, dia mulai tertarik untuk membeli gitar gue ya waktu itu hmm. ya gitar gue waktu itu dibeli sama dia pertama kali gue juga bingung tuh hmm. dia beli gitar gue gitu halo mas Aldi saya suka gitarnya boleh nggak saya beli gitu nah, saat itu karena terus terang aja gue kepikirannya karena pandemi ya gue pikir hmm. selama ada pemasukan selama ada uang masuk kenapa enggak gitu saat itu memang untung lah tapi nggak terlalu banyak tapi memang saat itu gue pengen pegang pegang cash waktu itu akhirnya gue puterin dibeli lah sama Eca ya sama Reza Palawan sama Eca ketemuan waktu itu di Om di Amadalan dek mm -hmm. ketemu waktu itu ketemu ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia cerita dia punya studio waktu itu di Bintaro ya eh, di daerah Bintaro di Bintaro Hill mulailah uh, kita waktu itu butuh studio tempat untuk virtual manggung tapi lebih proper yeah. karena kalau kita bikin di tempat ini di studio ini waktu itu kita belum punya Uh, provider internet yang bagus. bagus, jadi memang masih naik turun sinyalnya. kebetulan Dan waktu kebutuhannya itu. Kebutuhannya memang pengennya live band, live streaming. Yeah. Waktu itu shownya mulai hybrid. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Itu waktu itu udah boleh apa, boleh dine-in di tempatnya ya. Yeah. Tapi bandnya live musiknya gak virtual. Belum, belum belum boleh. Jadi kitanya bandnya live streaming, cuman audiensnya nonton dari tempat restoran melalui layar itu sebenarnya ide-ide-ide yang brilian juga sih saat itu ya ide gue yang pengen banget gimana caranya kita ngeband tapi mereka masih bisa nikmatin tapi kita nggak main di situ iya, sampai lalu, akhirnya lalu, ada pandemi kan, kan, itu ya kan, itu, ya. Lah, itu hmm. virtual mulai di inisiasiin juga cuman sama waktu itu belum banyak temen -temen studio cafe. yang hmm. buat hmm. menyewain uh, virtual ya iya, cuman ada beberapa, beberapa doang beberapa. di Jakarta nah sampai dan akhirnya terbutan ya, jadi rebutan. waktu itu ceritanya gue coba membuking beberapa studio dak bagian semua. dak bagian yeah. karena teman-teman band yang lain udah udah mulai banyak mulai, ngelakuin kan, itu. Hmm. Terus akhirnya gue ngontek uh, lah ke Eca gitu. Boleh gak gue sewa studionya saat itu di. Bilang silakan Bro, boleh. Kita ketemuan lah di studionya di R57, studio di Bintaro, Bintaro saat itu. Mulai ngobrol 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 kita tawarin cak kita tuh punya album loh nah punya album ngobrol eh, dia suka tuh lagunya judulnya punah waktu itu di album tahan lama ya di album kedua ya di album kedua yang kita udah rilis berapa tahun sebelumnya kan mm -hmm. nah dia bilang gue suka nih lagu nih lagu punah gue suka banget diulang-ulang diulang-ulang ulang-ulang akhirnya kita cobalah produksi lagu itu kita record ulang dengan aransemen yang berbeda lagu itu diganti judulnya dari punah kita ganti judulnya jadi cinta untuknya. Iya enggak? Iya kan? Mm. Cinta untuknya. Jadi single gue. sendiri ya. Jadi single sendiri. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. terus mulai deh berjalan terus kita pun akhirnya bikin show virtual di situ ya. Bikin Bain di Instagram iya, dengan iya. dengan sistem yang lebih proper menurut gue. Audio yang lebih proper, sinyal wifi nya yes. internetnya bagus. Karena kita waktu bikin live virtual <laughs> di studio ini di rumah gue. Mm Heeh. -hmm. Ingat banget tuh Dana, manggungnya tuh masih pakai <coughs> pet pakai pad gitu, pakai drum pad, pakai jari, manggungnya pakai jari. Pad pad. Ne pad. Pad pad. Wait, 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 Controller. Pad itu namanya. Pad aja Controller ya? Mainnya pakai jari ya. Terus nanti ini videonya kita tayangin kok. Ada kok fotonya. Oke, terus Mulailah kita ngobrol jalan, bikin bikin show virtual terus Eca juga, dia support banget sama musiknya Kanda ya. dari, gak cuma musik ya dari looksnya Kanda juga dia concern akhirnya dia juga sampai bikin nah, clothing ini. nah bikin clothing, ini Mantus dari r 57 nyaman sekali ini nah bikin clothing, terus uh, dia support segala suatunya, dia bikinin kita video terus dia bikin kita foto, foto. jadi emang uh, Echa juga uh, banyak banget berjasa buat untuk uh, juga ya disiapin, disiapin, semua ya. jadi kita di treat selayaknya label besar lah ya nah, terus di 2020 kita rilis tuh cinta untuknya iya. kita rilis nah lalu bikin apa lagi ya di 2020 satu satu nggak deh kayak 2020, dua akhir. akhir kita akhirnya, tuh udah mulai mikirin kita udah mulai pengen bikin 2020 album. akhir tuh kita rilis tuh kita rilis tuh cinta untuknya tuh Desember tuh mm -mm. gue ingat tanggal 8 Desember kalau nggak salah 8 Desember 2020 kita rilis Cinta Kuntuknya Nah menjelang ke 2021 kita mulai berpikir bikin apa lagi ya Iya yeah. Sambil kita di Karena di saat waktu itu kita virtual, kita keterbatasan sama yang namanya Copyright mm -hmm. ya, Makanya kita berpikir, yuk kita bikin Alu bikin lagu sendiri. lagu sendiri, bikin album tapi konsepnya mau apa nih Kita, kita campaign sendiri ah, ya Kita mau sendiri. ngapain nih, mau bikin yang kayak gimana Yes, terus gua kenalin lah Echa sama Joy di Mas Joy. Di Mas Joy itu dia memang kreatif director yang sudah di hire sama beberapa nama besar artis. Dan kebetulan juga tetangga. Kebetulan dia juga ada ipar gue, kebetulan dia juga tetangga. Jadi mm -mm. karena masa pandemi, jadi waktunya memang banyak. Ha -ha. jadi kita banyak leluasa. gue gue sering diskus sama Joy, akhirnya gue ajak dia buat join di project ini. Ngobrol, kita mulai workshop, keluarlah ide dari Joy. Mas ada nggak tuh fotonya tuh yang di sini dulu? Fotonya ada nggak ya? nanti kita tayangin fotonya bu. Ruby ada foto ada decknya sih panjang ada ada foto decknya ada nggak ya? Huh. Gak ada lagi. Ruby pokoknya <laughs> harus ada ya. Udah <laughs> sampai. sampai sini Ruby. <laughs> udah udah ya? ngobrol sama Joy kita mulai workshop keluarlah ide elements of life. Bingung kan apa sih elements of life? Elements of life adalah sebuah konsep dari album yang dimana kita menghadirkan lima elemen dalam kehidupan. Hmm. elemennya itu udara, api, tanah, air, air dan juga logam. Logam, logam. Nah, ini nih, ini simbol-simbolnya ada nih di t-shirt kita nih. Waduh, bagus Tuh. banget bajunya. Ini air. Ini udara nih, ini udara, ini tanah, ini api, air, ini logam. Nah, terus logamnya kok? Lo. Iya, udah logam. logam. Udah logam. Terus uh, itu idenya memang muncul dari Joy, ya kan? Joey bukan Joe. Joe. Joey. mah Pada yang project. Joey. <laughs> Joey nah, sekarang eh uh, thank you banget, Gue juga ngucapin thank you tadi ke Reza Pahlawan udah terima kasih udah support. Joey juga udah kasih ide di Elements of Life kita kerja bareng selama hampir 2 tahun ya sampai yeah. albumnya rilis, mm -hmm, rilis, sampai ada tiga single yang udah rilis. Ya. Yeah. Ya, ada Hello. Hello. Go bersama Fuji. Go, so thank Fuji. you Fuji, thank you Vio yeah. juga thank you. Iya. Eh uh, We were young terakhir. Sama ada We were young. Nah, We yeah. were young. Eh, itu eh, dulu Go itu dikerjain video klipnya sama Mas eh Mas, Mas, Mas Anto Mas Anto, e. Anto Mas dismai. Ada terakhir itu single Street yang kita fashion. rilis itu We were, young, We were young ya. We were young, We were young We sama, sama yang itu kita Uh, yes. kalo so, kita kolaborasi juga tuh kolab saya sama Iga ya sama Iga Iga Mas Ardi Iga Mas Ardi nah itu ada ceritanya juga nah kenapa Mas kenapa Iga, Iga? nah cerita Ki jadi kenapa <laughs> <laughs> nah sebenarnya ada gua, beberapa gua... kandidat jadi gini oh un untuk jadi ini oh, saat saat itu tuh kita memang uh, si Joy itu juga bilang bahwa lagu ini kayaknya kita harus kasih sentuhan yang berbeda kolaborasi kolaborasi Kol kolor kolaborasi kolor eh kolaborator. kolaborasi kolaborator kolaborasi. Kolaborasi. Eh, eh bener kolaborasi. mana sih Hah? kolaborasi ya jadi siapa nih kandidatnya saat itu ya kita ah. sempat lah kita uh, menyebutin berapa nama ya a b c d e ya. ya sebutlah kita waktu itu pokoknya oh, ya. pertama tuh pengennya siapa berangkat dari lagunya dulu. Ya, nah, ya, jadi ya, dulu. We were yang itu kan lagunya memang hmm. e, nafasnya itu rock ya rock. karena, karena juga elemennya api ya, gitu kan. api Jadi hmm. nafasnya rock. Jadi hmm. memang kita harus kolaborasi sama rockstar. <coughs> ya. Star harus. Rockstar. Dan juga rockstar juga tuh gak harus menyanyi rock ya. ya. Dan juga liriknya kan uh, pakai jeans juga boleh kan Nggak pakai pakai rock. Mm. Liriknya itu kan menceritakan okay, rock. Menceritakan, menceritakan tentang uh, kejayaan masa muda. Iya, masa muda yang berkobar Berapi-api ya, Keluarlah beberapa nama kandidat Waktu itu gua asal nyebut aja gitu Siapa ya rocker ya Sebutlah waktu apa rockstar ya bukan rocker ya Rockstar waktu itu menurut kita Mas David Bayu nah, Terus Mas Kakas Sleng Terus terakhir Om Om Iye, Om iya. Om Ahmad Albar, Ahmad Albar. Wah, pas kita sebut ada keluar nama Om Ahmad Albar, Kayaknya kita cocok nih Nah, excited banget ya Sampai lu udah bikinin tuh lagunya tuh sebenernya. Iya, akhirnya kita desain gitu Karena memang kita album Elements of Life itu kita start from scratch Jadi memang kita start dari dari nol iya. gitu ya Jadi memang kita bikin Kita ngebayang-bayangin kalau di panggungnya nanti akan seperti ini <coughs> artisnya Iya Cuma. gitu, sampai gue bikinin nada-nadanya tuh yang memang Artisnya banget Iya, Om Iye banget saat yeah. itu lagu yang tuh kan ada bagian bridge-nya ya kalau gimana coba? lu bikin dulu Cuma gimana a, 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 ini awalnya ini ya ini, ini awalnya ini dulu early oh, version tad, 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 tad. jadi gini jadi gini itu, ini tuh semua tuh gua itu ada ada di buku nah ini di buku ini nih kita mulainya nih ah di buku ini masih ada ini adalah buku catatan sebenarnya buku coret-coretan gitu early version nah we were yang ini ini tuh ini bisa. tayangin ya jadi di sini adalah Tak buat ini temen. adalah uh, cara-cara corek kita uh, ya? gitu. Kalau we were young itu uh, apa sih yang kita ngomongin ke, di, di di waktu kita masih muda tuh kayak uh, anak muda tuh hidup tuh senang-senang, yeah. terus nggak punya tujuan, terus yaudahlah hari ini untuk hari ini besok kita lihat nanti gitu kan. Kita tulis nih anak muda tuh ngapain sih? Ya itu takut ngapa ngapain? Party sampai pagi. Mm ngerasa paling tahu kepala batu semakin lo tahu semakin lo nggak tahu nggak mau susah lo nggak tahu apa yang lo nggak tahu ikut -ikutan, ini FOMO. ikut ikutan fomo fomo ini kita FOMO. ya Enam iya, udah kita ya pengennya ideal cinta monyet ya apa sih maksudnya yang yang kita pikirin waktu kita muda gitu ego marah-marah terus gitu nggak terima ini itu gitu kan sampai akhirnya sampai akhirnya keluarlah keluarlah ide untuk lirik hmm. gitu lirik dan nadanya iya kalimat untuk, untuk Om Ahmad Albarnya ya belum dulu belum, dari lagunya dulu. lagunya dulu lagunya itu, kalimat pertamanya memang dari jargonnya dulu we were young oh iya yeah. we, we were young, we were young, we were young berangkat dari situ, Joy bilang gue punya ide lagunya begini wih seru nih liriknya seru, apa, nadanya seru uh, provokatif hmm. dan juga kekinian banget gitu hmm. terus terang, gue wow. waktu itu lagi senangnya denger Musiknya uh, The Weekend, gue lagi suka banget sama lagu Blinding Lights gitu lagi hits banget dan gue suka banget uh, keluarlah ide untuk kita tulis lirik, nah di sini liriknya banyak. Pak, bacain dong, bacain dong. Hidup senang-senang tanpa arah dan tanpa tanpa tahu mengejar apa gitu. nah Akhirnya keluar lirik hidup senang-senang tanpa arah dan entah mau mengejar apa. Tak punya tujuan, takut salah dan entah mau berbuat apa. Nah, gitu. nah, terus semakin tahu Tuh, malah nggak tahu, tahu. Nah. merasa benar walau nggak benar. Oh. Nah. Sampai akhirnya si Joy mau ada satu part khusus. Part, part khusus mm. uh, untuk waktu itu waktu itu masih kepikirannya kita maunya. Om Ahmad iya gitu. Ya, om. bikinlah, Iye. bikinlah. Versinya <coughs> buat early version. Oh yeah. Nah, ini Ricky nih yang nulis liriknya jangan sia-siakan muda penuh harapan. Nah, terus gua sempurnain dengan kuat menghujung padam bila nafas tenggelam gitu. Gimana nadanya? Kalau yang aslinya gini kan. Aslinya. Yeah. Jangan sia-siakan udah penuh harapan. Ini ini yang nyanyi Iga. Iga Mas Ardi ya. kan. Sampai akhirnya yang ini yang ujung padam bila ini nafas itu. tenggelam. Ya. Kalau versinya Om Ahmad Fem Asia. aslinya jadi sebelum kita rekam versinya Iga hmm. itu gitu. dari ref dulu ya. Udah ya. langsung And We were young. We were young. We were young. We were young. Abah Al Albar, jangan sia-siakan oh, ke Apa? masa mudamu, masa tuamu, wujudkan oh. kehidupan. Nah itulah pokoknya kayak gitu gitu ya, ya. nadanya. Nadan-nadanya Om Ahmad nade, Albar banget. Dan gitu. nadanya tuh kita mengarah ke Om Ye banget dan Om mm -hmm. juga waktu itu udah dengar lagunya ya. Udah sempat. Dan sebenarnya sudah sudah kita udah kirim sudah kirim materi, materi. 75% udah siap untuk direkam uh, cuman permasalahannya adalah kendala di waktu yang kita tidak bisa bertemu saat pandemi karena saat itu pandemi sudah dan juga para parahnya ketat ya protokol hmm, ya. protokol istilahnya masih ingat gitu, ya protokol kan iya. protokol <laughs> protokol tuh masih 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 ketat banget dan akhirnya kita nggak kita nggak 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 berkesempatan nggak bisa akhirnya nggak ketemu waktunya sedangkan untuk timelinenya udah mepet udah waktu jalan terus hari ke hari minggu ke minggu makanya kita produksi itu lama banget ya yeah. album Elements of itu. yes Elements of Life tuh berjalan lama tapi banget kenapa sih pada pada si tokol tuh diproin hmm? apa ya protokol <laughs> ngopi bang, ngopi, orang ngopi nih orang kopi ya, nggak lucu ya, <tuh> <tuh> nah, nggak lucu ya. <tuh> coba lagi. lagi ya, coba lagi. Oke okay, oke, okay. ya. saya coba lagi nanti. nah Terus akhirnya kita beralihlah ke sebuah sebuah nama uh, Iga Masardi Nah, Jadi, kenapa Iga Masardi? Karena menurut menurut gue tuh sama Joy juga Iga tuh merupakan uh, ikon uh, ikon juga, cuman mungkin berbeda generasi sebenarnya yang tadinya kalau kalau Om Iya itu menurut kita udah berasa banget lah ya energi lagunya ternyata dengan dengan kehadiran Iga ternyata uh, tidak menghilangkan esensi dari lagunya itu sendiri mm -hmm. tapi juga memberikan warna yang baru gitu mm -hmm. memberikan warna yang baru sehingga justru lagu Wuriang We yang tadinya mungkin lebih klasik arahnya jadi lebih modern gitu kayaknya ya nggak ada yang salah dan nggak ada yang lebih bagus nggak ada yang lebih buruk semua Semoga mempunyai bagus. warna dan mempunyai nilai sendiri sih dan dan akhirnya kayaknya dengan apapun yang kita rencanakan menurut gue sih pada akhirnya rencana Allah atau rencana Tuhan tuh memang yang paling benar yang paling tepat gitu ya nanti kita ini ya kita puterin sedikit tuh partnya we were young Ya, yep. nah itu juga kita rekam ya. kan ada di YouTube. Nah anda. di YouTube anda juga bisa Proses, dilihat Proses uh, recording, recording secara itu aja virtual. online. Yeah. Yeah. Recordingnya yeah. online. Remote, remote, yes. Remote dari rumah. So uh, ini konklusinya adalah kita uh, banyak banget ya hal yang kita mungkin kelewatan untuk diceritain karena menurut kita emang 25 tahun dan bareng terus ya 24, uh, 25 hmm. tahun kita bareng terus dengan personel yang sama. Tentunya kita dibantu juga sama teman-teman dari tim produksi Dan dari produksi. additional player ada Irfan Kamili di keyboard yang sudah gabung sama kita sekitar 5-6 tahunan terus tim tim produksi ada sound engineer ada Rama ada dari tim manajemen ada Emen, ada Mas Ruby, ada uh, Rizky sama Dasiman sama Mas Rino ya anggota yang paling terakhir gabung lagi sama kita setelah menghilang hiatus dia hiatus eh <laughs> hiatus naik gunung balik lagi akhirnya sekarang ya. Balik-balik gondrong ya, waktu itu masih pelontos. Masih ya. Ada fotonya kan, Rino? Ada. Tolong tayangkan, tolong tayangkan. Jadi, uh, kita bersyukur banget, terima kasih banyak atas segala support, atas segala masukan, ya, kritik, saran, apapun itu yang udah kita terima dan bantuan dari orang-orang hebat. Ya. Terus juga orang-orang yang ber yang sangat berjasa lah berjasa dalam perjalanan Kanda Brothers Betul. di video ini saya mengucapkan terima kasih banyak ya Ki ya, ya di balik ini semua juga uh, saya juga ingin mengingatkan keluarga kita keluarga juga keluarga kita papa teman-teman musisi papa ya istri istri-istri kita ya, sekarang sudah berkeluarga semua istri, -istri, istri kita mama itu semua uh, sangat seribu persen mensupport kita <laughs> apa no apa sih? apa sih? Kolaborasi dengan Fuji? udah. udah. udah disebut. udah. ah aman, aman aman aman. masih aja hiatus. ya jadi itu tadi ya. Uh, banyak banget yang yang kita dapetin selama 25 tahun ini yang ya. tidak bisa satu persatu diceritain gitu mungkin. Ya. panjang banget sebenarnya. <laughs> ini panjang aja banget. udah satu setengah jam aja masih kurang. Ya. nah dan dalam kesempatan ini uh, gue juga pengen bagi-bagi t-shirt. hei t-shirt ah, Kanda Brothers yang terbaru. Nah. Limited edition. Belakangnya deh, kasih lihat belakangnya. Coba oh, belakangnya, belakangnya oh. ada logo. Aduh, aduh. color gue. <laughs> <laughs> color gue kelihatan. <laughs> Garis-garis ya. Saya Zebra. Turun dikit. Ah. <laughs> e udah, udah, udah. Dah. Gede amat. Dah. Eh, tunggu dulu. Eyo, lu belum push up. up. Lo <laughs> dulu. Nanti, nanti push up -nya di Instagram ya jadi konten ya. Dah. Ya. Push up ya. Nanti da. nanti di orang sebelah. Ya. Jadi kita mau bagi-bagi t-shirt. Mau bagi-bagi t-shirt. Brothers, Brothers, Element of Life. Element of Life. Element of Life. Life terus gue kasih satu pertanyaan, kalian jawabnya nanti via email ya. Nih. Oh, kirim, email. Kirim email ke ada. di, bawah, di, di, di bawah sini nih. Kanda Brothers Merchandise ya, di bawah sini at gmail.com. Ya. Oke, okay. Kanda Brothers Merchandise at gmail.com. Nah, t-shirtnya seperti ini. Ada tiga t-shirt berwarna hitam dan juga putih. Nanti random aja pokoknya. Ya. Kalian nggak boleh milih. Jadi akan ada khusus untuk tiga orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan Ini eksklusif ini. ya, kita belum pernah jual seri ini. Yap, jadi kalau kalian mau t-shirt yang kita pakai ini atau yep. yang dana lagi ini ya. Email lah sebanyak-banyaknya ke kanda Brothers Merchandise at gmail.com. Yep. Ya, ditunggu. Tapi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah... Hmm. Okay. Apakah yang lagi ngaji? Pak! Dulu Ini Musola di belakang Oh iya Gapapa. Siapa namanya? tau gue juga Iya namanya siapa? Tebutkan uh. Bang Dobok <laughs> <laughs> Jadi pertanyaannya adalah Apa nama judul album pertama Kanda Brothers Dan rilis di tanggal berapa? Jawabannya ada Kalau tadi kalian nyimak Jawabannya ada ya, ah. Jawab enggak ada, oh, enggak, enggak ada, ada ya? enggak ada ya. Ada silakan tadi pertanyaan apa? Apa judul album pertama Kanda Brothers dan rilis di tanggal berapa? Sekali, Sekali lagi, udah, oh, udah. Nanti Nanti saya ini ulang saya aku di sini. Ruby, ya. itu, urusannya Ruby itu. oh iya, Ruby. Ya. Jawabannya tolong dikirim ke email uh, Kanda Brothers merchandise at Gmail.com. Nanti kita undi ya. Kita undi tiga orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan t-shirt eksklusif Kanda Brothers Dan juga R57 Wear So thank you udah nonton semuanya Yes Selamat ya Akhir kata Eh selamat Selamat oh, tahun Selamat Selamat ada lilin apa nih? ada lilin, lilin dong Selamat, selamat, selamat Ya acara sel. 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 ini sel. ditutup oleh Akhir kata Dana dan Giri Push Ini, 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 ini bukan, bukan akhir <ampus> ya Ini bukan akhir tapi ini adalah <laughs> Bagian dari permulaan ya yeah. bagian dari perjalanan Kanda Brothers dan kita akan terus berjalan uh, kita akan terus bermusik berkarya dan thank you sampai ketemu di panggung-panggung kita yang lainnya dan juga di konten Kanda Brothers di YouTube support lainnya support terus Kanda Brothers-nya dong ciao